Langsung meledak semuanya ya, meledak guys. Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gue Stefan. Terus ini mudahan kita kembali lagi dalam game, yaitu game dari Ark Next lagi. Seperti biasa kalau game Ark Next, kita bakalan coba untuk menggacha lagi guys ya. Oke, daripada hari guys ya, disini gue udah siapin 19.000 Oridium dan ada 180 Origium guys ya. Nah tapi mungkin nih, ini mungkin gue akan coba simpen untuk kedepannya, karena untuk gacha kali ini guys ya, kita nggak perlu sampai all out ya, karena ini bukan limited operator ya. Jadi kita akan di sini guys ya, kita akan coba untuk gacha dari nama ini adalah siapa nih guys? Kalau nggak salah gue lupa namanya guys. Namanya adalah Reed ya, Reed Alter sebutannya, Reed Alter atau namanya Reed the Flame Shadow ya. Jadi dia tipenya tipe medic ya. Oke, jadi buat teman-teman memang mungkin udah tahu lah ya kira-kira dia ini seperti apa guys ya, untuk skill-skillnya, skill 3-nya. Tapi kalau enggak ya, kita akan coba tes dulu kali ya mungkin ya. Kita akan coba tes ya. Gua ada gak ya? Kita coba dulu ya, lihat dulu ya. Oke, kita review dikit guys ya. Nah, kira-kira guys ya, skill 3-nya kira-kira kayak begini guys ya. Jadi ada kayak gini, kita akan pasang sini aja ya. Oke. Nah, jadi tipenya tipe kayak nembak-nembak gitu guys. Dia kalau kita coba skill 3, 3 itu 1. Oke. Lumayan. Jadi kayak ada burst damage-nya gitu kalau masalah ya itu ya. Kayak gitu guys ya. Kayak ada bekas-bekasnya gitu guys, damage-nya guys. Oke. Kita coba guys ya, attack skill. Langsung meledak semuanya ya, meledak guys. Gokil ya. Tapi bagus juga sih, bagus juga sih. Gokil ya, gokil ya. Coba 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 kita ganti ini. Sakit banget damage-nya guys. Oke, kita komen dulu guys ya. 3, 2, 1. Meledak ya. Jadi kalau bisa rame-rame guys ya, kalian bisa pakai dapetin skill yang ketiganya ini. Oke, sekarang kita akan coba skill 2 nya guys. Oke guys, kita akan coba skill 2 nya ya. 3, 2, 1. Oke, kira-kira apa yang terjadi. Oke. Oke, piercing ground operators give to allies 3 fireballs ya. Oke, jadi dia kalau misalnya enemy-nya kena ke sini guys ya, dia bakal kena damage mungkin ya. Kita coba lagi, nanti kita coba lagi ya. Oke, kita coba lagi guys ya. Let's go. Kita coba skill ya. 3, 2, 1. Oh, gitu guys ya tuh. Gokil ya. Kayak ada shield-nya gitu ya. Boom, meledak-meledak. Tua. Oke lah ya, cuman kalau menurut gue lebih bagus ya skill 3 ya dibandingin skill 2 kalau menurut gue ya. Oke, dan sekarang langsung ya guys ya, kita akan coba untuk gacha Reed Alter guys ya. Jadi kalau menurut kalian gimana guys ya, apakah kalian tertarik atau enggak guys? Oke guys, kita akan coba ya. Tadi kan udah lihat ya, kira-kira skillnya kayak gitu guys ya, skill 3 dan skill keduanya. Jadi kalau menurut gue lebih sukanya sih yang skill 3 nya sih kalau menurut gue ya, karena dia itu bisa AoE damage ya. Oke, langsung aja kita akan coba gacha guys ya, seadanya aja sampai ovennya habis. Udah coba. Oke, langsung dapetin bintang 4 guys ya, Doberman ya. Oke, Doberman. Oke, tembok lagi, let's go. Tenang aja guys ya, gue udah banyak banget, gue udah simpen banyak banget ya persiapan buat nanti, katanya nanti ada collab Rainbow Six Siege lagi ya. Nice banget sih. Bahkan ada event Iran dan itu ada operator baru guys. Jadi kalau Rainbow Six Siege itu berarti dia termasuknya sih harusnya ya guys ya, harusnya itu limited operator sih ya, harusnya ya, karena itu kan limited event gitu ya. Jadi kalau banner collab itu biasanya itu limited event guys, jadi mesti dapetin guys. Oke, kita buka oke, bintang 4 lagi, masih bintang 4. Kita buka ya, gue pengen dapetin dia lagi sih guys sebenernya guys. Oke, Kaldigan. Kita buka lagi ya. 5 lagi. Hop, yes. Udah cukup ya, cukup ya, cukup ya. Kita simpen buat nanti banner limited, guys. Banner collab ya nanti ya. Dapetnya Quercus. Coba ya. Kita lihat guys ya, apakah dia red on atau red off. Kita coba ya, apakah kita menang mana, guys. Oke. Sebenarnya 50-50 sih sebenarnya sih ya. Jadi kita kalah 50 guys, 50% ya. Jadi udah dapetnya Quercus guys ya. Itulah guys ya.
Cuman kalau menurut gue untuk Red Army sebenarnya sih nggak gitu penting juga sih guys sebenarnya ya. Cuman di sini gue mau coba gacha aja, siapa tahu dapat dia gitu ya. Karena lumayan bagus sih ya. Cuman aneh aja gitu ya, tipe healer tapi bisa nyerang guys. Beda ya, beda dari yang lainnya guys. Itu ya, itulah dia Red Alter guys ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya guys ya. Dadah guys.